Seorang siswa SD di Kabupaten Bandung nyumbangkeun tabungan anu salila 8 bulan dikumpulkeun anaka petugas kepolisian. Eta sumbangan teh mangrupa wangun kahaat dirina lebang ngarojong prak-prakan meuli alat pelindung diri atau APD di satengahing mahabuna virus corona. Rarancangna eta duit sumbangan ti budak umur 10 tahun teh bakal dipasrahkeun ka Gubernur Jawa Barat. Seorang budak umur 10 tahun anu ngaranna Muhammad Hafid Al-Bukhari babarengan jeung indungna ngadegdeg ka Mapolsek Dayeukolot Kabupaten Bandung keur masrahkeun duit tabunganana salila 8 bulan poe Kemis nu anyar kaliwat. Hafid babarengan jeung petugas kepolisian ngitung eta duit koin tina celenganana anu jumlahna 453.300. Hafid nyumbangkeun eta tabunganana ka petugas kepolisian sektor Dayeukolot keur ngarojong prak-prakan pengadaan alat pelindung diri atau APD di satengahing mahabuna virus corona. Mimitina eta duit tabungan teh bakal digunakeun keur ngawewegan waragad lanceukna titikan jaga. Tapi karojong ku jiwa sosial anu hade eta anak ti pasangan laki rabi Ruhiyatna jeung Rikoh Rotikoh teh leuwih milih keur nyumbangkeun duit tabunganana. Oh, itu tujuan ada, cita-citanya pengen kayak gimana sih? Mau ketemu presiden. Pengen apa sih? Pengen kartu pintar. Emang sebelumnya nggak ada yang ngasih kartu pintar ya? Nggak ada. Bapana Hafid Ruhiyat nembrakeun dirina teu mikanyaho anakna Hafid nabung sarta hasil tabunganana dipake keur ngarojong pamarentah lebah nyiakakeun APD ancokeun petugas kesehatan. Dirina ge ngarasa bungah karena ketak anu dilakonan ku budakna. Anggotan itu saya enggak sama sekali enggak tahu, enggak pernah tahu. Oh, tungkapnya pada ya, saat tergoncangnya pada dia udah pulang dari Kapolsek aja. Iya. Itu rata-rata per harinya kalian sekali kasih jajan berapa dia, Pak? Paling 5.000, kadang-kadang 3.000 dari saya, kadang-kadang dari Korea ibunya. Korea Utara. Di luar. So tahu ah. Dari ibunya. Iya, yeah. Jadi Bapak tidak tahu pas Hafid sama Ibu pergi itu mau kemana? Mau nyebarkan para hukum berarti lo balupai kan? Kami pas pulang ke rumah, udah pada nggak ada, saya pulang nyervis dari luar. Sejauh ini itu Kapolsek Dayeukolot Kompol Sudrajat ngebreh. Balik. Eta duit sumbangan anu jumlahna 453.300 teh bakal ditepikeun ka Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Pesan cari ke sana kemari untuk baju ADP, tiba-tiba datang seorang anak, kemudian ya intinya seperti yang telah kita tahu bersama. Nah, rencana kegiatan untuk uang tersebut akan saya berikan secara langsung atau akan saya nanti antar anak untuk memberikan langsung ke posko Ketua Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat. Hmm. Ya, Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat. Kemungkinan sore hari ini akan saya serahkan. Dinanas Nasna Hafid mangrupa budak asal Kampung Pasigaran, Desa Citerep, Kecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung. Dirina anu ayeuna kekaranin cak kelas 3 SDT, bapana digawe minangka tukang servis elektronik sarta indungna mangrupa pedagang baso hayam. Rezitia Prasaja, Bandung TV.